Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu dengan saya Abris Nugroho dari Inaken 79 Channel. Pada hari ini saya akan unboxing atau bahasa Indonesianya membuka box isinya apa aja yang ada pada box tersebut. Like and subscribe channel Inaken 79. Jadi alat yang saya beli hari ini adalah Viget e-car atau OBD atau onboard diagnostic professional solution. Alat tersebut berfungsi untuk mengkomunikasikan atau konverter membaca parameter yang ada di mobil. Kebetulan mobil yang saya punya adalah Ford EcoSport Trend tipe manual tahun 2015. Jadi alat ini akan mengkomunikasikan dari sistem yang ada di mobil saya dengan aplikasi yang ada di handphone. Baik, kita langsung buka Viget e-car box isinya apa saja. Inaken 79 channel, jadi ini yang saya akan buka yaitu Viget e-car OBD atau Onboard Diagnostic Professional Solution. Ini adalah konverter Bluetooth. Ini isinya ada manual. Ini alatnya. Di dalamnya ada juga, nggak tahu ini manualnya ataupun driver terhadap Windows. Ini Viget OBD Professional Solution merek Viget e-car. Saya akan langsung praktikan pada mobil Ford EcoSport Trend manual tahun 2015 punya saya. Ini saya akan koneksi konverter OBD2 Bluetooth dengan handphone saya. Saya koneksi pilih Bluetooth-nya yaitu V-Link. Kita nanti akan pilih V-Link. Nah, sekarang saya masuk aplikasi yang khusus untuk mobil Ford. Ini mobil saya sudah nyala. Kita akan koneksi. Pilih V-Link. Connect. Kita coba onboard diagnostik. Tidak ada masalah pada mobil saya. Nah, ini saya nggak ngerti apa aja ini maksudnya. Live data. Saya pilih semuanya aja. Full system 21 aja. Mobil saya nggak ada dua tangki. Nah, live ini hasil pembacaan dari mobil saya. Masalah yang dibaca ini apa aja, saya ada kurang atau perlu kalibrasi atau ganti sensor, nanti saya akan diskusi dengan pakarnya. Terus saya coba akan
masuk ke yang lainnya, tidak support. Nah, ini saya nggak tahu ini kok malah harga ya munculnya. Saya akan coba masuk ke menu lainnya, PCM, Power Train Control Module. Tapi mobil saya ini mobil manual, atau Ford EcoSport saya itu tahun 2015, tipe train manual. Stop engine. Nyalakan lagi. Tidak ada masalah. Coer nggak ngerti ini. Saya akan nyalakan sampai 2000, ya apa? Tekan gas sampai 2000 RPM. No trouble. ABS tidak ada masalah. Ini RCM saya nggak ngerti ini tentang apa ini. Berarti ini sebenarnya enggak mungkin alat RCM ini tidak ada di mobil saya. Jadi bacanya semua ngaco. Banyak yang ngaco sih, mungkin ada yang benar juga. Inilah kurang lebih pembacaannya. Saya coba TCM. Mobil saya manual, sepertinya TCM tidak ada. Pastinya tidak ada. Tidak ada. Demikian aplikasi Ford Sys Pro ini tadi bayar saya untuk beli di Google Play-nya. Untuk aplikasi ini saya koneksi dengan converternya, yaitu OBD2 Viget iCar OBD Professional Solution. Demikian uji coba untuk koneksi aplikasi Ford Sys dengan Ford EcoSport tipe train manual punya saya. Selamat sore dari Apri Isnugroho, Inaken Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.